dilaporkan secara tidak langsung dari Hotel Haris Kota Samarinda. Hari ini sedang berlangsung rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum atau pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan pada Februari lalu. Acara ini diselenggarakan oleh KPU Kota Samarinda, dihadiri oleh para saksi dari masing-masing partai dan juga dari pihak Bawaslu. Agenda rapat ini sudah dibuka sejak hari Sabtu lalu, dan rapat dimulai sejak hari Minggu hingga hari ini masih berlangsung. Hari ini ada pembacaan hasil perolehan suara dari masing-masing kecamatan di Kota Samarinda, baik itu dari Presiden, DPRD Provinsi, DPR RI, DPRD Kota.